Mantap, pos kita lembur guys. Guys. Mantap. Jadi tadi kita selesai ini ya, mengecekkan mata pancing. Hari ini kita belum ada rezeki ya. Jadi kita angkat. Di sini banyak sampah juga. Nih. Banyak sampah. Jadi kita angkat dulu. Di musim asam di sini dulu ya. Simpan sini dulu. Karena dari jauh tadi kayaknya itu bong anggi. Kayaknya bong angginya ada dapat ikan ya. Karena biasanya di musim hujan lebat seperti ini, biasanya itu ada ikan darat seperti ikan gabus itu ya, itu terdampar biasanya terdampar. Kita mau coba lihat ya, nanti ikannya itu ini ya, dia itu terbawa arus deras dari parit-parit sawah yang mengalir ke laut ya. Kita mau coba cek. Nah itu kayaknya ada tuh bos. Itu ekor. Nyata. Ikan gabus bos. Gabus. Ah, ini dia. Jadi. Nah, ini. Kelihatan enggak ya? Jadi ikannya ini terdampar ya. Terdampar. Karena saat kena air asin dia itu naik ke atas menuju aliran air yang sini, menuju aliran air di sini. Jadi dia itu biasanya dari jauh sudah kelihatan kayak tadi. Oke, kita coba lagi cari ke arah sana ya. Coba cek lagi. Cari nalan cok. Mana ya? Dari mana? Jadi ini namanya hujan membawa berkah guys. Jadi walaupun hujan, tadi kita tidak dapat ikan laut ya. Tadi kita tidak dapat ikan laut, alhamdulillah. Nah itu ada satu ekor lagi ya, itu ya. Nah ini ada satu ekor lagi. Kelihatan enggak ya? Ini ada plastik. Nah,
Jadi ini aduh. Ini yang terdampar ya. Nah, ini satu ekor lagi. Jadi ikannya itu hanyut ya. Ikannya itu hanyut terbawa arus air yang ada di dalam parit-parit kecil ya. Parit-parit yang dari sawah. Nah, ini ada lagi. Jadi dia ini berusaha ini ya. Dia ini berusaha berusaha naik ke atas karena itu aliran yang dari atas ini air tawar. Jadi kita coba dekati Bong Anggi ya, karena tadi dari jauh itu kelihatan banyak dapat ikan. Nah, ini ada lagi satu. Kayaknya ini masih banyak kecil-kecil ya. Nah, ini. Ya. Jadi dia itu berusaha cari air ya, air tawar yang di sana. Nah, ini ya. Alhamdulillah ya. Walaupun kecil-kecil. Itu tuh, Bong Anggi tuh. Kayaknya banyak dia dapat ikan. Ah, ini satu lagi. Alhamdulillah. Ini ya. Nah, ini guys. Jadi ini dia itu ini kan air tawar nih. Nah, ini kan aliran air tawar ya. Air hujan. Nah, jadi dia itu berusaha naik. Karena di sana itu ada parit besar, parit yang ada sawah di sana itu ke laut. Nah, itu dia itu terbawa arus ke laut. Nah, jadi dia itu kayak mabuk gitu. Kayak mabuk di hempas ombak, apalagi kena air asin kan. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal jalan begini saja. Nanti dia itu naik sendiri ke atas. Nah, gitu. Jadi ini hampir setiap musim penghujan ya harus, karena musim penghujan yang deras itu ikan-ikan pasti terbawa arus tuh. Nah, itu Bong Anggi tuh. Bong Anggi. Kita lihat apakah banyak ikan berenang. Jadi kita nanti coba pelihara ini. Kecil-kecil nih. Oh.
Pingsan. Ini satu lagi. Oh, ada sekok jo. Di belakang tadi ada jo pen ini. Bentar. Bentar. Hah? Berarti belah tu lah ya. Berarti ikan dari belah Hindun berarti tu. Depan. Aweh, belah iyalah. Bangpe. Guys. Oh. Hah? Sana. Bisa. Kita coba jalan-jalan lagi ya. Nah, agak banyak ini nih sebelah sini nih tadi nih. Oh, belah-belah hiyo tadi. Loh, tentang putusian. Oke. Okay. Oh, berarti ikannya dari arah sana, parit sana tuh. Berarti nu lah ada urang nun lo. Nun. Hah? Tuan belum mantok. Masih ada lah tu. Ombak luar biasa ya. Sudah 3 hari. 2 hari. 2 hari ini yang ombak besar. Berlumpur, ombak besar berlumpur. Ah, itu ada satu ekor lagi bos. Satu ekor lagi. Kita selamatkan guys.
Lain nun hari-hari ke orang boleh. Ah, sekok lagi yo. Cik. Banyak kecil-kecil. Eh, bang dah iba. Antau kan hang gua. Hah? Kenapa? Kebelahan pun terdampak. Dan ada lagi ya. Ada yang bawa plastik nene ada berarti. Itu ada stekor. Ada banyak kebelahan tadi ya, terang. Borongan dia keluar dari sia. Sesuai lah. Dia ke laut dulu. Cacak naik gelombang. Hah? Kenapa ya? Kenapa? Kena
halus. Ini ikannya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ikan gabus. Jadi mungkin tidak ada di tempat lain ya. Mungkin ini ada di pesisir pantai. Panen ikan gabus di tepi pantai. Jadi ini kita amankan dulu ya. Kita amankan dulu. Kita rendam di air tawar agar ikannya tidak mati ya. Kita amankan dulu. Jadi setelah direndam nanti kita coba di sini lagi ya. Oke. Karena itu harus dikemaskan juga ini pancing kita. Alhamdulillah ya. Walaupun hari ini tidak dapat ikan laut, kita tetap dapat ikan. Bedanya ikan darat. Ya. Alhamdulillah. Cek dulu. Luar biasa tuh guys, petukang guys, kontraktor villa guys, mantap, tembur. Itu bagian kopi guys, tidur dia. Tuh, lah musim hujan ini takut air biasanya itu. Jadi ini kita rendam dulu. Dinginnya guys, dinginnya. Assalamualaikum. Oh. 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 Di pagi ini kan tempat tempatan itu nih. Ini ada di mana sekarang nih? Di sana. Kong ada. Makan. Orang solin di. Silahin yang ada, dia kurang masihan. Pergi tu lah. Alhamdulillah ya. Masukkanlah memori aja kali, ya. Besar. Teh nono ya.
Hah? Kita masuk akuarium dulu, guys. Akuarium. Kedau-kedau. Akuarium kedau-kedau. Wah, ini guys. Ini namanya predator, guys. Ini kita rilis ya, guys, ikannya. Rilis dalam akuarium. Jatuh. Ini masih pusing dia ini ikannya. Nombak sama air asin. Oh, silakan weh, kan dia. Nano aja parut ni weh, pet. Hah? Oh. Anu ya dah parut dah aja jak tadi. Kalau mati boleh dipacah-pacahan gitu ya? Hah? Dia kena dipacahan gelombang gak ya? Boleh weh? Udah naik sih. Dia ada di nonoan gitu weh. Apa? Kena ini. Berarti sebelum mandi celah ya ada lagi ya? Ada di, masih lekat ya. Ini yang agak besar. Kita kasih masuk di sini terus. Nanti kita coba carikan. Ini kita masuk akuarium. Akuarium satunya. Wah, kan ada anu mau deh. Sat yang anak waktu itu tutup anu weh. Tutup umpan deh. Ini kita masukkan akuarium satunya. Satukan. Masih ada dia ya? Masih. Sebentar ya, mentir loh. Oke. Mana dia?